Sebuah kandang ayam milik warga Kota Madiun terbakar pada Jumat malam. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung bergegas meluncur ke lokasi kebakaran untuk memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Kandang ayam yang terbakar ini adalah milik Agung yang berada di Jalan Pacar Manis, Kelurahan Manis Rejo. Akibat kebakaran, sejumlah sepeda angin dan puluhan ayam di dalam kandang ikut terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun warga menduga kebakaran diakibatkan adanya sisa-sisa bara api dari tungku masak yang berada di lokasi. Beruntung api tidak merembet ke rumah warga yang lainnya. Waktu saya tidur itu ada suara dari samping kamar, terus ada warna merah. Saya bangun ternyata kebakaran. Yang terbakar ini apa sih, Bang? Apa? Yang terbakar ini apa ini? Kebun sama samping itu rumah saya sedikit. Oh, ini juga kandang juga ya ini? Iya, kandang. Ada ayamnya atau cuma? Kayaknya ada. Ini kan habis dibuat aktivitas dapur, kan? Merebus air atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya ada aktivitas itu, akhirnya mungkin ada ya bara api yang belum mati gitu, akhirnya gede ya. Sekitar jam berapa tadi, Pak? Jam 12. Jam 12-an ya. Ini pemiliknya siapa, Mas? Bagaimana? Pemiliknya siapa sini? Pak Agung. Pak Agung ini ya Ketua RT ya. Satu unit mobil damkar dan satu mobil suplai air milik BPBD diterjunkan. Selama setengah jam pemadaman api pun dapat dijinakkan oleh petugas. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.